Dinda, Api, Bapak besok mau ngelamar Tante Tia. Kalian setuju nggak? Setuju dong, Pak. Ini Api tunggu-tunggu. Bapak tuh pengen yang terbaik buat kalian. Soalnya Bapak tuh sayang banget sama kalian. Makasih ya, Pak. Oh iya, nanti Pak Jamal sama Dini mau datang juga gak? Kemarin Dini sempat kesini dan dia bilang kalau dia gak bisa hadir soalnya Pak Jamalnya lagi sakit. Ya, kok Kak Dini gitu sih? Gak apa-apa, yang penting kan ada kalian. Anak cempreng, kamu mau beli keripiknya Bu Siti nggak? Keripik apaan Bu Siti? Ya banyak dong keripiknya Bu Siti, nih lihat. Kok kelihatannya kayak gak enak sih Bu Siti, udah banyak lalatnya. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya Pak Dla. Keripik Bu Siti enak kok. Ini ada lalernya, emang di sini lagi banyak laler kali. Jadi lalernya ngikutin keripiknya Bu Siti. Enggak, aku gak mau beli keripiknya Bu Siti. Dasar anak cempreng. Keripik, 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 keripik. Assalamualaikum Pak Dian. Pak Dian baru pulang kerja ya? Waalaikumsalam. Iya nih baru pulang kerja. Oh ya, Pak Dian mau kemana? Saya mau ke warung Pak Dian. Oh iya Pak Dian, besok kan acara lamarannya Tante Tia sama Pak Jeko. Kita pergi bareng yuk. Oh hayu Pak Dek, saya juga kan pergi sama Meli. Ya udah, besok kita pergi bareng ya Pak Dian. Ya udah Pak Dek, saya pulang dulu ya, mau istirahat. Assalamualaikum. Ya Pak Dian, waalaikumsalam. Nih, aku masih kesel banget nih sama si Yuni. Kalau bukan gara-gara dia ambil tabungan aku pasti sekarang gak jualan Rikri. Dan gak bakalan juga tuh dihina sama si Meli. Ih, kesel banget sih. Hai Beb, kenapa sih kamu marah-marah mulu? Waduh, siapa nih tiba-tiba manggil aku Beb? Mas, maaf, siapa ya? Kok tiba-tiba manggil aku Beb sih? Ih, Beb, ini aku Amura. Maaf, aku Amir. Ya ampun, Beb, ini kamu. Oh, tunggu. Kamu gak lagi sakit, kan? Kok bisa sih kamu kayak gini, Beb? Ya, Beb, aku capek banget jadi cewek. Bentar lagi kan mau bulan puasa. Jadi aku takut kena ajab. Udah kayak gini aja dah. Ya, bagus dah, Beb. Aku dukung kok. Kamu tuh ganteng banget. Tapi jangan kayak kemarin lagi ya. Oke, Beb. Oke, Beb. Tapi masih agak kendor dikit sih. Eh, ya, Beb. Bukannya kamu kemarin udah jadi orang kaya, kok jadi miskin lagi sih? Nah, itu dia, Beb. Aku kena tipu. Uang aku dibawa kabur. Ya ampun, Beb. Sabar ya. Udah, aku bantu jualannya. Ayo. Ayo. Keripik, keripik. Eh, Bu Desi mau kemana? Kok sendirian aja? Iya, Tetia. Ini aku lagi nyari Diki mau kasih uang jajan. Tetia mau kemana? Oh, gitu. Oh ya, Bu Desi. Besok kalau Bu Desi nggak ada acara, nanti datang ya ke acara tunangan aku sama Mas Jeko. Yang pun Tetia mau tunangan. Yeah. Yang pun selamat ya. Besok nanti aku pasti datang kok. Jam berapa emang acaranya? Nanti besok jam 1 Bu Desi. Nanti Bu Desi datang ya. Iya, Tetia. Nanti besok aku pasti datang kok. Oh iya, Tetia nggak sibuk kan? Antar aku yuk cari Diki. Ayo. Nina, emang Nina nanya dengan mama kamu? Yang mana, Ma? Kata bapakku habis zuhur sih, Pak. Nanti kamu datang ya. Iya, Nong. Panjang, Nanang. Teh, itu siapa si Aldi Diki?
Eh, kalian mau kemana bertiga mulu kayak ban beca? Kita mau main ya, Pan. Emang kamu mau kemana? Kita mau main api. Oh iya, Dinda. Besok kita boleh datang ke acara bapak kamu gak? Boleh dong. Pokoknya kalian semua aku undang. Teman-teman, kita main apa nih? Gimana kalau kita main tantawa? Bosan ah? Launa, mana ngomongin-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 
Cing ceripit satu lang sabawa sanduk kajepit tulang. Ya, Dinda jaga. Hitung nyampe 10 ya, kalian ngumpet. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum Tante Desi. Assalamualaikum Tante Tia. Waalaikumsalam. Wah, udah pada cantik nih, mau kemana? Ini Tante lagi nyari Diki. Fadla tahu gak Diki main di mana? Ya, aku belum ketemu Diki Tante, emang kenapa? Ya Fadla, ini Tante mau ngasih uang jajan sama Diki. Soalnya tadi dia buru-buru, jadi uang jajannya ketinggalan. Oh gitu, ya udah sini Fadla aja yang nganterin ke Diki. Wah, emang ngerepotin Fadla? Enggak kok Tante. Ya udah deh, ini uangnya, titip ya. Iya. Wah, ternyata Fadla anak baik ya. Ih, dia emang anak baik, dia kan suka bantu orang tuanya. Ah, Tante Desi bisa aja. Udah ya, Fadla mau nyari Diki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sue, kemarin aku ditipu sama Bu Siti. Uang jajan aku kemarin kepake beli keripik Bu Siti semua. Mana keripiknya gak enak lagi. Tiana, kamu kenapa? Kok marah-marah? Itu Bu Meli, kemarin aku ditipu sama Bu Siti. Hah? Ditipu gimana ya, Nak? Jadi kata Bu Siti kalau Yana borong jualannya Bu Siti bakal dapat uang jutaan rupiah, tapi sampai sekarang Yana gak dapat uangnya. Yeay, itu mah ditipu kamu sama Bu Siti ya, Nak. Bu Meli gimana dong, Bu Meli? Udah enggak usah nangis ya, Nak. Ayo Bu Meli antar cari Bu Siti. Makasih ya Tetia udah nganterin aku. Iya Bu Desi, sama-sama. Keripik, keripik. Keripik, keripik. Lah Siti, sekarang kamu jualan keripik? Iya dong, keripik Siti Isabella. Wah, jualannya temen sama Brondong lagi. Eh mas, jangan mau sama Siti, dia mah jahat tahu. Kamu rotin laki orang. Baby, siap sih. Apa sih Bu Desi? Bu Desi sirik aja deh. Kenapa? Bu Desi mau juga punya Brondong? Kayaknya aku pernah lihat deh masnya. Tapi di mana ya? Ih, jangan sok kenal deh Teh Tia. Kita pergi. Ayo. Oh sih. Keripik, keripik. Ayo, Diki ketemu. Kenapa sih harus aku yang ketemu duluan? Ya kamu sih ngumpetnya nggak jago. Ya udah yuk kita cari yang lain. Ayo. Aduh. Bunda, kamu nggak apa-apa ya bangun? Nggak apa-apa Diki. Diki, makasih ya udah ngebantuin aku. Iya, sama-sama Dinda. Diki, Teteh, kalian malah pacaran? Enggak kok, Api. Api ketemu deh. Ya, Api jadi ketemu. Ya udah yuk, kita cari yang lain. Ayo. Ayo. Mana ya si Alisa Epan? Fufu. Gak tahu. Hey, Diki, ini ada uang jajan dari nyokap lo. Makasih ya, Padla.
Iya, sama-sama. Eh, kalian lagi main apa? Kita lagi main petak umpet, Pak Gak. Kamu mau ikutan nggak? Boleh deh. Yaudah, kita cari anak-anak yang lain yuk. Ayo. Yana, Yana, itu Bu Siti. Tapi dia sama siapa ya? Nggak tahu, Bu Meli. Keripik. Kak Siti, balikin duit si Yana. Hah? Apa-apa nih? Tiba-tiba minta duit balik. Mohon maaf ya, tidak bisa. Bu Siti udah bohong nih, katanya ada tim YouTube-nya Bu Siti mau datang, mau ngasih uang ke Yana. Kok nggak ada sih? Dasar, bisanya ngebohongin anak kecil. Iya, jangan salahin aku dong. Salahinnya si Yana. Kenapa dia percaya aja sama aku? Udah deh, kalian berdua ribut mulu sih. Hah? Ternyata ini si Angora. Ya ampun, Angora, kamu kesambet apa? Diam ya, Meli. Aku lagi berusaha nih menjadi laki. Udah, Beb, mending kita pergi aja. Yuk, bye. Hah, Siti, balikin gak duit si Yana? Gak mau. Dasar ya si Siti. Nih, Beb, kabur, Beb. Udah sore nih, ayo kita pulang. Ayo. Teman-teman, jangan lupa ya besok datang ke acara bapakku. Iya. Yuhu, aku udah siap buat datang ke tunangannya Pak Jeko sama Teh Tia. Pasti di sana aku paling cantik. Hei Siti, kamu mau kemana? Mana gak make up lagi? Mana bajunya jelek? Hei, sembarangan banget ya kamu Meli kalau ngomong. Aku tuh mau datang ke acara tunangannya Teh Tia sama Pak Jeko. Dan baju aku ini tuh sangat mahal. Mana mungkin baju aku jelek? Lihat dong, baju aku bagus. Bulu matanya, bulu mata anti badai. Terus sama kuku aku cantik kan? Mana? Kamu gak ada kuku-kuku yang kayak gini ya? Singgotong! Biarin, yang penting aku tetap cantik. Udah, males banget sih ketemu kamu. Ngajakin ribut terus. As, dasar si Siti sok kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustafa, perwakilan dari Bapak Jeko. Maksud saya kesini ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami sekeluarga datang ke sini, di mana Pak Jeko ini mempunyai niat baik karena ingin melamar seorang gadis yang ada di sini, yaitu Neng Tia. Neng Tia yang mana ya? Yang ini. Pak Jeko, benar itu Teh Tianya? Iya, benar yang ini. Oh, pantesan aja Pak Jeko pengen cepet-cepet ngelamar, ternyata Teh Tianya cantik. Mau nanya ke Teh Tia, Teh Tia suka sama Pak Jeko? Suka. Alhamdulillah. Terus Teh Tia sayang gak sama Pak Jeko? Sayang dong. Baik, berarti di sini gak ada unsur pemaksaan ya Teh. Selanjutnya silakan Pak Jeko, ada yang bisa disampaikan? Tia sayang, Mas sama keluarga datang ke sini bermaksud untuk melamar kamu. Apakah bersedia? Iya Mas, saya bersedia. Baik, selanjutnya silakan Pak Jeko untuk memakaikan cincin ke Teh Tia sebagai tanda pengikat.
Alhamdulillah acara lamaran Pak Jeko sama Teh Tianya udah selesai. Acara selanjutnya adalah acara santapan makan siang. Silakan untuk para tamu undangan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Selamat ya Teh Tia. Selamat ya Teh Tia. Makasih Pak Dian. Makasih. Ibu, selamat ya Teh Tia, Pak Jeko. Ali, selamat menunya. Siapa? Selamat ya Tia. Ya, makasih. Selamat deh punya ibu baru. Kasih selamat ya Tia. Kasih. Selamat ya. Ya, makasih Bu. Selamat Tante Tia. 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 Ya, makasih Judi. Akhirnya Api, Tante Tia mau jadi ibu kita. Iya, Api sama Dinda seneng gak? Seneng dong Tante Tia. Oh ya, Tante Tia cantik banget kayak Cinderella. Bapak jadi pangeran ya. Nih, kalau aku nembak si Sipa bakal diterima gak ya? Ya pastinya diterima lah. Kan si Sipa juga suka sama kamu. Eh Sipa, Siana mau ngomong sesuatu sama kamu. Kayaknya Siana mau nembak kamu deh Sipa. Sipa, kamu mau gak jadi pacar aku? Terima! 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 Ih, Beb, ini aku Amura. Maaf, aku Amir. Gitu gak? Yeah. Tapi jangan kayak kemarin lagi ya. Oke, Beb. Udah jadi orang kaya, kok jadi miskin lagi? Tau, suka morotin laki orang. Rosi. Keripik-keripik. Keripik. Nyana. Hah? Ternyata ini si Angora. Ya ampun, Angora, kamu kesambet apa? Kok diam sih dia? Ya Allah. Kamu kan. Udah. Capek. Kamu mau beli keripiknya Bu Siti enggak? Enggak ah. Enak. Baik, dia kan suka bantu orang tuanya. Ya udah Padla, mau pulang dulu ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak. Ya udah. Kamana ya? Kamana ya? Mana ya?